Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Apa khabar semua? Khabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita dapat bertemu lagi di dalam kelas Ustaz Rahman dalam kelas Bahasa Melayu bersama Ustaz Rahman pada hari ini. Sebelum kita memulakan kelas kita, mari kita sama-sama menadah tangan membacakan doa sebelum belajar. Okey, sama-sama tanda tangan, boleh on mikrofon, kita baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Okey, semalam kita dah pelajari tentang apa? Tentang seni bahasa indahnya budaya Sabah, lagu kan? Lagu, cara pasang lagu, dan selain tu kita juga telah mempelajari sedikit sebanyak tarian-tarian yang terdapat di Sabah kan, antaranya tarian Sumazau, tarian Limbai kan. Okay, seterusnya untuk hari ini kan, setiap pagi Ustaz ada tanya apa kan, apa khabar kan, itu yang kita akan belajar ini, iaitu kata tanya kan. Kita akan belajar hari ini kata tanya ni tentang apa? Kata tanya ialah kata untuk menyoal sesuatu perkara. Contoh, apa, siapa, mana, bila, bagaimana dan mengapa kan? Nah, yang itu kata tanya. Bila awak buat ayat, dia jadi ayat tanya kan. Siapakah nama kamu? Siapakah nama ustazah kamu? Siapakah yang mengajar? Siapakah yang mengajar subjek sains? Nah, itu dah jadi ayat tanya kan. Kalau kata tanya, kalau soalan, berikan 5 kata tanya. Awak berikan 5 kata tanya. Apa, siapa, kenapa, mengapa, bagaimana. Itu kata tanya kan. Okey, seterusnya awak boleh buka buku teks muka surat 68. Dah. Okey, 68 kata tanya kan, bawah sekali tu dah ada info bahasa tu. Awak boleh tengok kata tanya. Kata tanya dekat situ ialah yang macam Ustaz cakap tadi, kata untuk menyoal sesuatu perkara. Contohnya apa, siapa, mana, bila, bagaimana dan mengapa kan. Awak tanya kawan awak, mengapa awak tidak hadir ke sekolah? Okey. Okey, kita tengok atas sekali. Malam kita dah belajar sedikit sebanyak tentang Sabah kan, budaya Sabah. Hari ni kita belajar tentang pakaian tradisional ni. Baju kurung Kedah. Okey, mula-mula kita tengok yang kat dalam ni. Lawatan sambil belajar ke Museum Negeri Kedah
Nah, tarikh 25 bulan 5 2000. Ah, ni berapa kan? Sekarang 2021. Tapi bulan 5 dah lepas lah. Hari Jumaat, masa 8:30 pagi. Peserta murid-murid tahun 2 Besari. Kalau kata tanya yang kita boleh buat, ayat tanya kita boleh buat daripada kad jemputan ni, apakah program yang disertai oleh mereka? Itu soalan dia. Kata tanya yang mana satu? Kata tanya adalah apakah? Okey. Apakah? Kemanakah? Kemanakah murid-murid itu pergi? Kemanakah? Kemanakah? Okey. Murid-murid pergi melawat ke sana bila? Bila? Okey, seterusnya yang pergi ke sana siapa? Satu lagi ciri-ciri kata tanya ni, bila kita ada apakah ataupun manakah, bila, siapa, kita kena ada apa? Kena ada apa belakang ni? Belakang ni orang panggil apa? Ni yang Ustaz tanda ni. Yang Ustaz tanda. Tanda soal. Bagus. Kan? Bila kita dah ada kata tanya ni, ujung tu mestilah kena ada tanda soal. Soal. Okay. Ini sedikit sebanyak penerangan tentang baju kurung Kedah. Kan? Baju kurung Kedah dipakai bersama dengan kain sarung. Baju kurung Kedah dipakai pada hari biasa. Kaum perempuan Kedah suka memakai baju ini. Baju kurung Kedah biasanya diperbuat daripada kain kapas. Baju kurung Kedah warisan budaya sepanjang zaman. Sumber ni diambil daripada Muzium Negeri Kedah sendiri, kan? Sekarang ni PKP tak bolehlah kita nak jalan-jalan, kan? Kalau tak, awak bolehlah melawat ke muzium tengok contoh-contoh budaya ataupun pakaian-pakaian tradisional yang ditayangkan di dalam muzium. Kan? Okey, yang ini tentang baju kurung Kedah. Okey, tengok bawah tu. Bawah tu ada soalan. Awak boleh sediakan pensel untuk tulis jawapan terus. Nama baju itu, kita nak tulis kata tanya apa kat ni? Kurung Kedah. Baju kurung Kedah. Untuk soalan ni, soalan awak nak tulis apa? Baju kurung. Nak tulis letak siapa ke, mana ke, bila ke, bagaimana ke, mengapa ke, apa? Kita letak apa? Nama baju itu apa? Tanda soal. Barulah jawapan dia. Baju itu baju kurung Kedah. Okey. Ini kita nak nombor dua ni nak letak apa? Apa ke, siapa ke, mana, siapa? Bila, bagaimana, mengapa? Okey. Siapa? Cuba tengok siapa. Sesuai tak? Cuba tengok jawapan kawan awak, siapa, sesuai ke tak? Siapa pakaian ini dipakai? Sesuai tak? Tak. Apa, mengapa? Mengapa? Okey, seorang-seorang. Okey, seorang-seorang. Okey, kita letak mengapa pula. Mengapa pakaian ini dipakai? Sesuai tak? Sesuai. Bilakah pakaian ini dipakai? Ya, okey. Bilakah pakaian ini dipakai? Sebab jawapan sini tengok. Baju kurung Kedah dipakai pada hari biasa. Soalan dia mestilah, bilakah pakaian ini dipakai? Okey, seterusnya nombor tiga. Siapakah yang memakai pakaian ini? Kaum perempuan Kedah.
Okey, sebelum tu ada maklumat tambahan kan. Kalau kita guna kata tanya di awal awal ayat, kita akan tambah kah belakang tu. Kan contoh, bilakah kamu sampai di rumah? Siapakah nama kawan kamu? Ha, kita kena tambah kah belakang tu. Kalau kita macam contoh soalan nombor 2 dengan nombor 3 ni kan. Siapakah? Bilakah? Ha. Kalau dekat belakang tak payah tambah kah. Contoh nama baju itu apa? Ha, nama baju itu apa? Kan contoh macam dekat atas ni. Apakah program yang disertai oleh mereka? Apakah? Dia tambah kah? Kalau ini yang pergi ke sana siapa? Ha, tak payah tambah kah belakang ni. Apakah? Siapakah? Okey. Nanti ada kuisi juga tentang kata tanya ni, awak boleh jawab. Nanti di akhir kelas Ustaz akan bagi. Seterusnya Ustaz akan tayangkan video tentang kata tanya. Tentang video kata tanya. Kan kata tanya masa bila awak kena tambah kah belakang, bila awak tak payah tambah kah kat belakang tu. Sekejap ya. Ya. Boleh tak nanti Ustaz hantar quiz dekat GC? Ha, yang semalam Ustaz dah letak dah. Dah buat dah. Hari ni punya. Yang hari ni Ustaz akan letak dekat chat dan dekat GC juga. Nanti petang-petang sikit awak boleh chat. Tak boleh. Tak boleh tengok. Tak boleh tengok? Boleh type. Chat tu memang awak tak boleh tulis. Cuma awak tekan je tulisan tu. Tekan je. Bila Ustaz dah bagi, nanti awak tekan je dekat tulisan tu. Nanti dia automatik buka. Okay. Nanti kat GC pun, kat GC pun Ustaz akan letak juga. Cuma lambat sikit lah. Sebab tu kalau siapa yang datang kelas, dapat awal. Dapat jawab awal. Lepas tu boleh jawab dua kali. Kan? GC. Kalau yang tak datang kelas, dia buka kat GC jawab sekali je. Kalau yang datang kelas, dekat kelas jawab sekali, dekat GC jawab sekali lagi. Awak boleh jawab dua kali. Kalau yang tak datang kelas, dia buka kat GC, jawab satu kali saja. Kan? Jadi dua nak cakap. Tak apa, nanti Ustaz boleh check siapa yang jawab dua kali, siapa yang jawab sekali. Awak buka tu, tekan yang link Ustaz bagi tu. Nanti awak masukkan nama awak dan tekan start saja. Ustaz tak masukkan lagi kan Ustaz? Belum lagi. Nanti dah nak habis kelas baru Ustaz bagi. Okey. Sekarang ni? Ustaz kata kat GC. GC dan GC dan kelas. GC dan kelas. Ada dengar lagi suara Ustaz 2. Ada lagi. Okey, seterusnya Ustaz akan tayangkan video dulu. Untuk kata tanya ni yang untuk bagi awak mudah faham lagi, masa bila kita nak letak apakah, masa bila kita nak guna apa saja. Dia buat apa tu? Siap. Kalau tak dengar, tak nampak gambar, boleh beritahu lah. Kejap Ustaz pasang. Okay. Kata tanya. Ayu ni tak berapa, tak berapa dengar sangat nanti. Nanti tak dengar. Kata tanya membawa maksud perkataan yang digunakan untuk menanyakan sesuatu atau menyoalkan sesuatu. Contoh kata tanya: mengapa, berapa, bila, bagaimana, apa, adakah, kenapa, mana, dan siapa?
bagi ayat tanya, tanda soal mestilah diletakkan pada hujung ayat. Contoh ayat, siapakah nama ibu kamu? Kata tanya pada awal ayat mesti disertakan partikel kah. Siapakah nama ibu kamu? Merupakan contoh ayat yang betul. Siapa nama ibu kamu? Merupakan contoh ayat yang salah. Bagi contoh yang kedua, harga pen ini berapa? Kata tanya pada akhir ayat tidak perlu diletakkan partikel kah. Harga pen ini berapa? Menunjukkan contoh ayat tanya yang betul. Harga pen ini berapakah? Menunjukkan contoh ayat yang salah. Contoh penggunaan kata tanya dalam ayat. Contoh penggunaan yang salah dan contoh penggunaan yang betul. Nurul pergi ke pekan dengan siapakah? Ayat ini merupakan ayat yang salah kerana kata tanya pada akhir ayat tidak perlu diletakkan partikel kah. Ayat yang betul merupakan Nurul pergi ke pekan dengan siapa? Contoh yang kedua, bila kamu akan ke Langkawi? Ayat ini merupakan ayat yang salah kerana kata tanya pada awal ayat mesti disertakan partikel kah. Ayat yang betul merupakan bilakah kamu akan ke Langkawi? Okey, tu dia dah beritahu kan. Bila kita tulis di awal, kena letak kah kan, partikel kah. Kalau kita di akhir ayat, tak payah letak partikel kah tu kan. Contohnya, siapakah nama kamu? Tadi kan dia cakap, harga pen ini berapa? Tak payah kah. Tapi kalau nak letak kah juga, awak kena buat berapakah harga pen ini? Okey. Okey, seterusnya ada satu lagi video. Video ni. Sekejap. Lagu kata tanya. Ada lagu rupanya. Sekejap. Lagu kata tanya. Okey, boleh dengar sama-sama. Kata tanya itu apa? Apa, siapa, mana, bila, berapa? Apa untuk apa? Untuk tanya haiwan, perkara dan benda. Mana itu apa? Mana untuk tempat, lokasi dituju. Bila itu apa? Bila untuk masa dan juga waktu. Berapa itu apa? Berapa untuk tanya jumlah dan harga. Kenapa itu apa? Untuk tanya sebab dan juga alasan. Siapa itu apa? Siapa untuk tanya manusia. Bagaimana untuk apa? Untuk tanya keadaan dan cara. Adakah itu apa? Adakah untuk tanya pilihan? Kata tanya ada berapa? Ada 8.
lagi dengar. Ah, dah habis. Nanti kalau ada masa Ustaz pasang lagi. Ah, itu dia beritahu setiap kata tanya ada fungsi dan guna bagi pada tempatnya. Contoh tunggu siapa kan? Ha, siapa untuk tanyakan? Ha, siapakah nama kamu kan? Bagaimana tanya, untuk tanya apa kan? Kalau berapa untuk tanya jumlah? Kalau mana untuk tanya tujuan kan? Kemanakah kamu hendak pergi? Kemanakah kamu hendak pergi selepas ini? Ha, itu untuk tanya tujuan. Kan tak boleh awak macam tadi kan? Kita jawab kan? Sesuai ke tak sesuai kan? Kalau tak sesuai tak boleh lah. Okey. Hari ni kita dah pelajari tentang apa? Tentang baju burung kedah. Kata tanya. Yang utama kita dah belajar tentang kata tanya dan diselitkan dengan unit kita yang kita dah belajar, uniknya budaya kita tentang pakaian tradisional kan, baju kurung kedah. Tapi yang utamanya kita dah belajar tentang kata tanya kan. Selain itu dapat kita selitkan juga tentang pakaian tradisional. Okey, boleh tak awak bagi contoh kata tanya? Contoh kata tanya? Ada berapa? Di manakah pensel itu? Contoh kata tanya saja. Contohnya apa? Apa? Nama baju itu apa? Siapa? Siapa nak? Siapa? Mana? Bila? Mana? Bila? Kenapa? Mengapa? Bagaimana? Ada 8 kan? Kalau soalan tanya, contoh kata tanya, awak bagi jawapan apa, siapa, mana, kenapa, mengapa, bila, bagaimana, kan itu contoh kata tanya kan. Kalau awak disuruh bina ayat menggunakan kata tanya, barulah awak bagi siapakah nama kawan awak, itu contoh ayat untuk kata tanya. Okey. Ya. Baik, masuk dah. Ada lagi sedikit beberapa masa lagi. Ini Ustaz akan bagi link untuk awak jawab kuizi. Sebelum tu ada siapa-siapa nak tanya soalan sebelum kelas kita berakhir? Tak ada. Ya. Okey, sebelum Ustaz bagi link kuizi, kita akhiri dulu kelas kita dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Innallazina amanu amin. Amin. Okey, terima kasih kepada yang hadir di dalam kelas pada hari ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.